Terima kasih, Tuan Speaker. Saya juga ingin berterima kasih kepada siaran langsung daripada RTN Parlemen dan PAS TV sebab rakan-rakan kita di Sabah dapat bersama kita ahli-ahli Parlemen dalam pembahasan dan debat semalam dan pada hari ini. Kerana siaran langsung tersebut, ramai rakan-rakan telah memberi nasihat dan komen selepas pembahasan saya semalam, dan satu daripadanya Farid Sulung pun few seconds sudah itu. So anyway, saya telah membahas semalam berkenaan dengan memansuhkan polisi cabotage, dan rakan-rakan semua telah menghantar SMS dan juga message bahawa kerajaan patut membuat dua pilihan di Sabah. Either dengan izin kerajaan mengintroduskan GST ataupun menghapuskan cabotage, ataupun hapuskan ataupun exemptkan Sabah daripada GST dan maintainkan cabotage. Itu adalah pesan daripada kawan-kawan. Nah, saya ingin menyambung, Datuk Yang di-Pertua, Menteri Kewangan juga telah mengusul bahawa sebanyak RM331 juta akan diperuntukkan oleh kerajaan dalam program penyeragamaan harga-harga subsidi pengangkutan. Dalam hal ini ingin saya pertegaskan, minta maaf, saya baca balik apa yang saya sudah baca semalam. Saya ingin membuka balik. Datuk Yang di-Pertua, Menteri Kewangan telah mengusulkan peruntukan sebanyak 66 juta dalam pembelian peralatan hospital serta membina blok tambahan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Dan saya agak hairan kenapa kerajaan mahu menambah blok di Hospital Queen Elizabeth ini. Adakah penambahan blok tersebut berkaitan dengan kesesakan yang sedang dihadapi oleh Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu? Rakyat Sabah yang tinggal di sekitar Kota Kinabalu, khususnya di daerah Pinampang, tahu bahawa Hospital Queen Elizabeth ini dekat saja. Namun, kesesakan lalu lintas yang amat teruk sekali amat menyusahkan mereka. Di samping itu, kehadiran ribuan pesakit setiap hari ke hospital ini dari seluruh pelosok negeri Sabah untuk mendapatkan rawatan memberi tekanan kerja yang tinggi sekali kepada doktor dan jururawat. Di samping itu, prosedur penting seperti pembedahan juga kadangkala menjadi lambat berikutan dengan jumlah pesakit yang ramai. Dalam erti kata lain, Hospital Queen Elizabeth sudah tidak mampu lagi untuk menampung jumlah pesakit yang hadir setiap hari. Maka saya berpendapat penyelesaian jangka panjang untuk masalah ini adalah dengan membina sebuah hospital baru di bandar satelit Kota Kinabalu, yaitu daerah Pinampang. Saya amat yakin bahwa kehadiran sebuah hospital yang baru di Pinampang mampu mengurangkan kesesakan yang sedang dialami di Hospital Queen Elizabeth serta tekanan kerja yang dihadapi oleh doktor-doktor serta jururawat yang bertugas. Ini adalah kerana kehadiran sebuah hospital di daerah ini juga akan mampu menyediakan khidmat rawatan kepada penduduk sekitar daerah Papar, Putatan, Inanam dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Seperti orang Sabah selalu cakap, jangan alang-alang bah, jadikan satu hospital di daerah Pinampang. Datuk Yang di-Pertua, Menteri Kewangan juga telah memperuntukkan sebanyak RM312 juta dalam projek menaik taraf beberapa lapangan terbang di Sabah dan Sarawak, seperti lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Sendakan serta Muka dan lain-lain untuk keselesaan penumpang. Sabah dan Sarawak memang layak menerima penaik taraf ini kerana kedua-dua negeri ini ialah pengeluar minyak utama di Malaysia. Saya ingin memberitahu kepada Menteri Kewangan tentang aspek keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu yang diragui dan sedang hangat diperkatakan oleh juru terbang yang mendarat di lapangan terbang tersebut. Lapangan terbang tersebut masih belum mempunyai, dalam bahasa Inggris, instrument landing system ataupun transponder landing system, dan Malaysia Airports Berhad telah mengakui bahawa instrument ini hanya akan dipasang pada hujung tahun 2014.
Maka saya ingin juga mengingatkan kepada Menteri Keuangan agar tidak mengutamakan aspek kecantikan dan keselesaan saja di lapangan terbang semata-mata, tetapi haruslah turut menitikberatkan aspek keselamatan. Selain daripada itu, adakah peruntukan tersebut juga merangkumi kerja-kerja pengaspalan jalan yang menghubungkan Kota Kinabalu Airport 1 dan 2 yang kini dalam keadaan yang amat menyedihkan? Tuan yang Datu yang dipertua, saya juga ingin bertanya Menteri Keuangan berkenaan dengan flood mitigation measure yang beliau telah mengusulkan pada pada hari Jumaat yang lepas. Beliau telah mengumumkan sebanyak RM 659 juta kepada Muar, Johor, Pekan, Pahang dan beberapa tempat, tetapi tidak disebutkan di daerah-daerah yang perlu flood mitigation measure ini di Sabah dan juga di Sarawak. Harap Menteri Keuangan akan membuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah banjir yang agak teruk di Sabah dan Sarawak pada setiap hari dia hujan di Sabah. Datu Yang Dipertua, saya amat bersyukur apabila Menteri Keuangan masih lagi ingat dengan fakta sejarah bahawa 16 September tahun 1963 Sabah, Sarawak dan juga Singapura dengan Tanah Melaya telah bersetuju untuk menutup Malaysia. Kita faham dan kita ingati bahawa ramai telah membuat rundingan pada waktu itu, dan bila Menteri Keuangan menyebutkan 16 September, saya berterima kasih daripada penampang dan agak ini dan ambilkan ini sebagai pengiktirafan kepada Sabah dan Sarawak bahwa Sabah dan Sarawak adalah rakan kongsi sesama dalam persekutuan Malaysia ini. Walau bagaimanapun, pelbagai insiden yang terjadi di Pesada Nasional baru-baru ini telah turut sama membabitkan Sabah dan Sarawak, dan insiden-insiden ini telah memperlihatkan bagaimana mekanisme ataupun instrumen-instrumen pelindungan Sabah dan Sarawak yang lebih dikenali sebagai Intergovernmental Report yang dianekskan dalam Perjanjian Malaysia tahun 1963, termasuk juga dengan Perkara 20, Perkara 18 di Sarawak, telah menerima serangan bertubi-tubi. Dalam konteks ini, Sabah dan Sarawak telah bersetuju untuk membentuk Malaysia dengan syarat bahawa tidak akan ada agama rasmi di Sabah dan Sarawak. Namun, adalah amat menyedihkan apabila terdapat segolongan kepimpinan di Malaysia telah memperkecilkan hakikat ini dengan menjadikan agama Kristian sebagai sasaran semata-mata untuk mendapatkan sokongan politik. Buku suci Alkitab telah dirampas, dicop, malah juga diugut oleh Ibrahim Ali untuk dibakar. The latest being the seizure dengan izin di airport Kota Kinabalu. Terima kasih kepada yang berhormat Tuaran kerana bekerja dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi kami harap dari penampang bahawa ini tidak akan terjadi sekali lagi. Datu Yang Dipertua, sementara itu Sabah dan Sarawak telah pun menegaskan melalui mekanisme-mekanisme perlindungan ini bahawa proses bonionisasi haruslah dilaksanakan dalam jabatan-jabatan kerajaan persekutuan di Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, proses bonionisasi ini sekali lagi diperlekehkan apabila 5 hakim di Sabah yang bertugas di Mahkamah Kota Kinabalu sebagai magistrate, sessions court dan timbalan registrar telah diarahkan berpindah ke Semenanjung Malaysia pada November yang akan datang ini. Mereka telah diarahkan atas alasan integrasi nasional, dan saya syaki bahwa pengganti mereka bukannya datang dari Sabah. Secara kebetulannya, 5 hakim ini adalah berasal daripada kaum saya, Kadazan, dan datang daripada penampang daerah saya, 5 mereka. Saya merayu sokongan daripada ahli-ahli parlimen dari Borneo untuk mendesah kerajaan untuk hentikan arahan perpindahan 5 hakim ini dan laksanakan bonusasi
di mahkamah-mahkamah di Sabah seperti mana yang telah dipersetujui dalam pembentukan Malaysia. Dengan izin, there is no interference or breach of the separation of powers kerana hal ini adalah public service department, hal dalam public service department. Pada masa yang sama, saya merayu lagi kepada ahli-ahli parlimen dari Borneo untuk menyokong juga usul saya di dewan ini untuk mengembalikan hak administrasi Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak dengan sepenuhnya kepada Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Ini selaras dengan perjanjian Malaysia. Kedua, usul saya untuk mengganti Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dengan seorang yang faham penuh dengan judicial autonomy dengan izin di Sabah dan Sarawak, perkara 18 dan 20 di Sabah dan Sarawak, dan juga perjanjian Malaysia. Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan pada masa ini telah membuat keputusan yang tidak tepat, tidak menghormati perjanjian Malaysia, terlebih lagi boninasasi yang terdapat dalam 18 dan 20 perkara. Ada juga saya rasa there is a displacement dengan izin kepada kaum saya di Mahkamah Sabah, kerana bila 5 hakim ini dipindah, tiada lagi kadazan yang memegang jawatan setinggi macam magistrate, sessions dan deputy registrar di Sabah. Lain daripada itu, saya berpendapat bahawa proses integrasi nasional pegawai-pegawai kerajaan seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak hanya boleh dicapai apabila proses boninisasi telah mencapai matlamatnya di Sabah dan Sarawak terlebih dahulu, yakni anak-anak watan dari Sabah dan Sarawak telah pun menyetuai dan mentadbir sendiri jabatan-jabatan kerajaan persekutuan di Sabah dan Sarawak. Namun apa yang kita lihat ialah hampir kesemua jabatan-jabatan ini masih lagi dikuasai dan ditadbir oleh pegawai-pegawai dari Semenanjung Malaysia. Bukankah ini sama seperti pegawai-pegawai British masih mentadbir Sabah dan Sarawak? Datuk Yang Dipertua, saya juga berpendapat bahwa bajet ini tidak mengulas berkenaan dengan permintaan rakyat Sabah untuk mengkaji balik atau meningkatkan royalti ke atas petroleum dan gas di Sabah. Rakan saya YB Tuaran telah mengusulkan 10% sebagai royalti minyak kepada kerajaan, mengusul kepada kerajaan 10% sebagai royalti minyak, tetapi saya dan rakan Pakatan Rakyat terlebih lagi dari penampang mengusulkan 20% dan bukan 10%. Sabah dan Sarawak adalah bumi bertuah yang diberkati dengan simpanan petroleum dan gas yang amat banyak sekali. Masanya sudah tiba untuk kita merujuk kembali Akta Pembangunan Petroleum tahun 1974 untuk membolehkan Sabah dan Sarawak termasuk negeri-negeri macam Terengganu, Kelantan untuk mengembalikan hak-hak kepada gas dan minyak di negeri-negeri tersebut. Sekiranya ahli-ahli yang berhormat dari Semenanjung yang berada dalam dewan ini pergi ke Sabah dan Sarawak, kamu semua akan mengetahui bagaimana rakyat Sabah dan Sarawak ini kini merasakan bahawa Sabah dan Sarawak, saya rasa Terengganu dan juga Kelantan, cuma dipergunakan untuk kepentingan kewangan kerajaan persekutuan saja. Dan bagi ahli-ahli YB yang tidak sempat pergi ke Sabah dan Sarawak, ahli-ahli yang berhormat boleh login ke blog-blog, Facebook dan layari laman web untuk membaca sendiri keluhan demi keluhan yang diluahkan oleh rakyat-rakyat Sabah dan Sarawak mengenai hal ini. Persoalannya, adakah ini yang kita dari Sabah dan Sarawak mahukan pada pembentukan persekutuan Malaysia ini? I am sure we can solve this. Datuk Yang Dipertua, Yang Amat Mulia YB Gua Musang telah mendedahkan pada 25 September 2013 yang lalu dalam forum bertajuk Malaysia the non-fulfillment of the 20 and 18 points with Sabah and Sarawak dengan izin, bahawa mekanisme pelindungan Sabah dan Sarawak iaitu 20 perkara dan 18 perkara sepatutnya dirujuk balik semula pada tahun 1973. Walau bagaimanapun, rujukan yang sepatutnya dibuat pada tahun 1973 ini tidak menjadi kenyataan dengan kematian kejutan Chairman Review Committee itu, yaitu arwah Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, merangkap timbalan Perdana Menteri pada waktu itu,
dan selepas itu 20 perkara dan 18 perkara lenyap daripada sejarah Malaysia. Seterusnya, Sabah memasuki era di mana perjanjian Malaysia tahun 63, 18 dan 20 perkara telah menjadi tabu dengan izin yang tidak boleh diperkatakan secara terbuka sebagai, dan juga sebagai perkara remeh seperti alasan yang diberikan apabila penampang membuat soalan boleh golong ya, Mat. Sorry? Golongnya. Okay. Berkenaan dengan isu 20 perkara. Okay. Dengan itu Datuk Yang Dipertua, saya tahu bahwa ramai ahli-ahli yang berhormat dari Semenanjung Malaysia faham dengan keadaan di Sabah dan Sarawak, dan saya telah pun berbincang dengan sebahagian daripada kamu, baik daripada barisan dan pakatan. Rakan-rakan yang saya tabik ini adalah rakan ahli yang berhormat yang percaya dengan prinsip rakan kongsi atau equal partnership antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Mereka akan berdiri di samping dan bersama kita kerana mereka merasakan kita telah kehilangan maruah ataupun dignity dengan izin sebagai rakan kongsi serta semangat dan matlamat pembentukan Malaysia yang sebenar. Oleh yang demikian, pada hari ini dan di Dewan yang mulia ini, saya sebagai ahli parlimen dari penampang Sabah mengusulkan agar rujukan semula dilaksanakan ke atas 20 perkara, 18 perkara perjanjian Malaysia 63 dan meminta untuk mendubuhkan sesuatu kokus Borneo. Saya menjemput semua ahli-ahli yang berhormat daripada Sabah dan Sarawak Borneo yang telah dipilih oleh rakyat dan Sarawak untuk mewakili mereka di Dewan yang mulia ini untuk bersama sekali lagi mereviewkan atau merujuk balik pada tahun ke-50 Malaysia ini dengan tujuan untuk menggunakan artikel 8 dalam perjanjian Malaysia tahun 63 dengan tujuan spesifik untuk merujuk balik dan mempertahankan maruah Sabah dan Sarawak serta mekanisme pelindungan 20 perkara dan 18 perkara ini dengan instrumen-instrumen yang berkaitan pada pembentukan Malaysia, atau juga satu white paper berkenaan dengan isu pembentukan Malaysia, isu intergovernmental report, Malaysian agreement tahun 63, 20 perkara, 18 perkara supaya kita dapat bahaskan dalam Dewan Mulia ini. Dengan izin, we deserve what we should have sebagai rakan kongsi di Persekutuan Malaysia, dan semuanya terpulang kepada anda semua ahli-ahli yang berhormat dari Borneo yang di dalam Dewan ini. Harus diingat kita semua mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan agar Sabah dan Sarawak bergerak ke arah yang sepatutnya dan bukan dijadikan hamba semata-matanya. Marilah kita menentukan masa depan kita sebagai rakan kongsi on an equal footing dengan izin dan bukan menjadi koloni semata-matanya. Ketuhadan, Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadang dan tolak cadangan dalam bajet yang tidak adil kepada Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Ya, saya ingin ingatkan bahwa semalam telah di